Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dhil azamati wal kibriya wal majdi wal haya ja'ilin nuri wal zulama wa malikil imanati wal ihya wa ashru an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu fil ardi wala fis sama wa ashru anna muhammadan abduhu wa rasuluhu imamil hunafa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi al afiya. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ikhwas kalian, kita membahas secara tematik sebuah hadis. Ya, hadis ini sebenarnya dibahas oleh Syekh Dr. Khalid bin Mahmud bin Abdul Aziz Al-Juhani atau disebut Khalid Al-Juhani rahimahullah, yang mana beliau mengulas secara ringkas hadis as-salatu 'alan nabiyyi ba'da at-tashahhud, berselawat atas nabi setelah tashahhud, setelah syahadat. Ya, as-salatu 'alan nabiyyi ba'da at-tashahhud. Kita baca dulu hadisnya, dan beliau merangkap di sini hadis dulu, kemudian makna kalimat, kemudian makna umum dan faedah, serta faedah-faedah yang diistinbatkan dari hadis Nabi ini. Qala hafizallah, rawal Bukhari an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an. Ada yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amma assalamu alayka faqad arafna, fa kayfa as-salatu alayka?" Wahai Rasulullah, kalau salam terhadapmu kami telah mengetahuinya. Assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna. Gimana? Tahiyatulillahi wa salatu. Harus salat dulu ini biar hafal. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Ada juga kemudian riwayat dari athar salaf sahabat bahwasanya setelah Nabi SAW wafat, sebagian sahabat mengubah menjadi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, bukan alayka ala nabi langsung. Tapi ala kulli hal, dua-duanya enggak apa-apa. Kami telah mengetahui assalamu alayka ya Rasulullah. Fa kaifa as-salatu alayka, bagaimana dengan selawat terhadapmu wahai Rasulullah? Caranya gimana pas kita di akhir salat? Selawat, ya, khilaf di antara ulama apakah salat itu merupakan kewajiban dalam salat atau tidak. Para ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang mewajibkan, ada yang mengatakan itu sunnah. Maka kata Nabi SAW, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Sebenarnya ada versi tambahan sedikit, ya. Jadi tergantung kita ambil yang versi apa. Di sini versi Bukhari dengan hadis yang cukup satu dia sebutkan, beliau sebutkan. Mungkin versi lainnya yaitu ada tambahan wa ala ali Muhammad, tapi dari semua versi tidak ada pakai sayyidina. Ya, enggak ada pakai sayyidina. Tapi kemudian ma'anil kalimat. Mana-mana kata dalam hadis yang mulia ini. Salli salatullah atau salatullahi 'alal 'abdi huwa sana'uhu 'alaihi fil mala'il a'la.
selawatnya Allah, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berselawatlah atas Muhammad. Berarti Allah Ta'ala berselawat, merupakan perbuatan Allah berselawat. Apa yang dimaksud dengan Allah berselawat? Ya, yaitu salatullahi alal abdi huwa thana'uhu alaihi fil malil a'la. Salawatnya Allah terhadap Nabi itu adalah pujiannya Allah Ta'ala terhadap Nabi SAW fil malail a'la, di depan, di hadapan makhluk-makhluk yang tertinggi derajatnya, yaitu para malaikat yang mulia. Ali Muhammad, nah, kullu atba'ihi ala dinih. Al Muhammad, al di sini al bisa artinya keluarga, bisa artinya pengikut. Dan pengikut itu seolah-olah keluarga Nabi Muhammad SAW dari segi ajaran. Maka al Muhammad kullu atba'i Muhammad ala dini Muhammad. Setiap pengikut Nabi Muhammad yang berada di atas agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi itu makna wa ala ali Muhammad. Walaupun sebagian ulama mengatakan ali Muhammad di sini maknanya adalah keluarganya Muhammad, ahlul bait. Ya. Kama sallaita ala ali Ibrahim, atau dalam rasinu kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Antum gimana biasanya? Kama sallaita ala ali Ibrahim langsung, atau kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Langsung wa ala ali Ibrahim, atau kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Ya apa? Kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim, gitu? Iya, ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, gitu? Iya, sama. Antum itu gimana? Ya, kalau redaksi ini lebih ringkas di kama sallaita ala ali Ibrahim langsung. Ya. Sebagaimana engkau berselawat terhadap keluarganya atau pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Innaka Hamidum Majid, Hamidun yakni Mahmud. Engkau Maha terpuji. Majid yakni mumajjad. Engkau diagungkan. Wal majdu huwa al-azamatu was-sultanu wal-izzatu wal-qudrah. Al-majd, sebenarnya al-majd ini adalah suatu karakter atau sifat yang mencakup segala atau kebanyak dari hal-hal yang positif dari sifat. Seperti al-azamah, keagungan, as-sultan, kekuasaan, kesultanan, al-izzah, yaitu keperkasaan, al-qudrah, kekuasaan. Innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berkatilah Nabi Muhammad SAW dan berkatilah para pengikut Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau memberkati para pengikut Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha diagungkan. Al-barik, yaitu barik, al-barakah hiya al-khairul kathirul wasi'ul thabit. Barokah adalah kebaikan yang banyak, yang luas dan menetap kebaikannya, itu berkah. Maka kalau misalnya kita lihat harta yang berkah banyak, dan banyak itu gak mesti nominal, kerasa banyak harta itu. Wasi', luas penggunaannya juga harta berkah itu. Athabit, dan juga seolah-olah menetap itu, harta selalu ada aja gitu, ada aja kecukupan dari Allah. Ini berkah namanya. Hah? Langgeng ya. Itu soal harta ya, ataupun soal suami istri, langgeng belum tentu berkah. Ingat. Karena tidak ada kelanggengan yang hakiki kecuali langgeng di akhirat. Lihat bahwasannya setiap orang nanti di akhirat akan saling menjadi musuh kecuali al-muttaqun. Maka pasangan suami istri yang didasari ketakwaan itu yang akan langgeng sampai akhirat. Adapun sepasang suami istri yang sama-sama fasik atau fasiqah, maka dia enggak langgeng di akhirat walaupun langgeng di dunia. Ada enggak yang langgeng di dunia? Banyak suami istri langgeng di dunia, iya. Maksudnya sampai akhir hayatnya. Ya, I love you forever katanya. I love you till I die, ya. Sampai saya mati, ya. We die together, kita akan mati bersama. Masya Allah, gak mau dia ya. Nah,
Ini sampai mati selesai udah. Kalau dia nggak bertakwa, nggak bertakwa, selesai sampai matinya itu dah. Nanti di akhirat saling nuntut satu sama lain. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian al-ma'na al-'am, makna umum. Sa'ala as-sahabatu radhiyallahu anhum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalluna alaihi. Sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana caranya mereka berselawat atas Nabi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam 'allamahum kaifa yusallimuna alaihi. Karena Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya salam. Itu sudah bagaimana caranya salam kepada Nabi, ya. Yaitu dengan kalimat walladzi 'allamahum iyyahu huwa qauluhu assalamu 'alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang Nabi ajarkan semuanya assalamu 'alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma shalatu fa 'allamahum iyyaha biqaulih. Adapun salawat maka Rasulullah ajarkan kemudian dengan perkataannya Rasul, yaitu Allahumma shalli 'ala Muhammad dan seterusnya. Wa ma'na salatullahi 'ala 'abdi thana'uhu 'alaihi fil malal a'la. Dan makna salawatnya Allah atas hamba, wa ma'na salatillahi 'ala 'abdi, makna salawatnya Allah ta'ala terhadap hamba, yaitu thana'uhu 'alaihi fil malal a'la. Allah puji nama hamba tersebut di al-malal a'la, di segenap kumpulan hamba-hamba Allah yang paling tinggi derajatnya. Jadi boleh saja antum, bisa jadi antum diselawati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dipuji oleh Allah taala di tengah-tengah malaikat. Makanya ada orang-orang yang dipuji oleh Allah padahal di dunia, di bumi ini enggak dipuji sama manusia. Ada orang-orang yang terkenal di langit tapi tidak begitu terkenal di bumi. Mungkin di antara contohnya itu Alwi. Mungkin di antara contohnya Alwi. Iya enggak? Enggak tahu. Tapi antum pengen kayak gitu enggak? Antum terkenal gak? Enggak. Di Keranggan terkenal gak antum? Antum mungkin terkenal gak? Enggak. Antum dikenal kan sebagai budak? Enggak juga. Enggak dikenal di bumi, tapi karena antum bakti sama orang tua misalnya. Antum rajin sedekah. Antum mengisi waktu antum dengan ilmu misalnya. Dengan belajar di atas ketaatan, Allah puji antum, kemudian Allah berseru atas nama antum terbit di langit-langit, disebut-sebut, ya Masya Allah. Itu yang kita pengen sebenarnya. Dan alhamdulillahnya gak ketahuan kan siapa-siapa yang disebut. Coba kalau ketahuan, bisa ujub orang. Ya, misalnya kedengaran, Habibi bakti sama orang tua, wah. Habibi, dari atas langit antum dengar. Nama antum disebut. Jadi kalau disebut apa kedengaran apa orang jadi terfitnah. Alhamdulillah sekarang enggak, itu gaib dah. Iya, gaib. Ya. Maka kemudian ikhwah, wal muradu bi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huna kullu atba'ihi ala dinih. Yang dimaksud dari al Muhammad yaitu adalah setiap pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas agamanya Nabi, ya, bukan sekadar ikut-ikutan tapi memang mengikuti agamanya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kama sallaita ala ali Ibrahim. Al-kaf huna lit-ta'lil. Huruf kaf, kama sallaita, sebagaimana engkau telah berselawat atas keluarganya, atas pengikutnya Nabi Ibrahim. Kaf di sini maksudnya untuk ta'lil, yaitu menyebutkan alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak selawat untuk Nabi dan para pengikutnya. Itu sebabnya adalah Allah Ta'ala berselawat atas Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Ya'ni kama mananta bis salati ala Ibrahim wa alih, famnun bis salati ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Innaka hamidun ay mahmud. Sesungguhnya engkau maha terpuji. Majidun ay mumajjad. Sesungguhnya engkau maha kuat, maha diagungkan, maha besar. Wal majdu huwa al-azamatu was-sultanu wal-izzatu wal-qudrah. Ini sebagaimana tadi. Majd itu adalah keagungan, kekuasaan, kesultanan, kerajaan, keperkasaan, kemahamampuan, wa ma ila dzalik. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim.
Ay anzil fihim bal barakah. Ya Allah, turunkan kepada mereka berkah kepada Nabi Muhammad, keluarga Muhammad, dan para pengikut Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya itu kita ini pengikut Nabi Muhammad didoakan oleh seluruh kaum muslimin setiap hari. Betul enggak? Ini soal-soal kita. Antum tuh didoakan berkah sebenarnya, Ma. Seluruh kaum muslimin satu bumi ini, ikhwan. Seluruh kaum muslimin. Ya, masyaallah. Wal barakatu hiya al khairul katsirul wasi'u tsabit. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak, yang luas dan tetap, langgeng, gitu kata Habibie tadi. Wa hadhihi as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi as-sifatul fudla laha. Inilah sebutan ini adalah bentuk selawat yang paling afdal. Faedah. كيف تلحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم وآله مع أن محمد أشرف من جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. Bagaimana kok bisa dipertemukan selawat terhadap Nabi صلى الله عليه وسلم dengan Nabi Ibrahim عليه السلام, padahal Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh para nabi. Maka jawabannya adalah al-kaf huna laisat litasbih walakinnaha lita'lil. Kaf di sini bukan untuk menyerupai Muhammad serupa dengan Ibrahim misalnya, enggak. Bukan. Ya, bukan untuk menyamakan derajat, tapi untuk lita'lil, untuk menyebutkan alasan mengapa kok Nabi Muhammad SAW diselawatkan, karena Nabi Ibrahim dulunya juga diselawatkan, maka Nabi Muhammad juga lebih afdal lagi, gitu, wallahu a'lam. Kemudian al-fawaid al-mustanbathah min al-hadis. Faedah-faedah yang bisa diistinbatkan dari hadis. Yang pertama, masyru'iyyatut tawassuli bi asma'illah ta'ala. Disyariatkannya tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya coba, mana syahidnya di hadis tersebut yang menunjukkan tawassul dengan nama Allah? Ayo jawab. Sebutkan syahidnya tadi. Kan tadi apa doanya gimana? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala ali Muhammad wa ala kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mana syahidnya disyariatkan bertawassul dengan nama Allah? So, silakan jawab ya. Hah? Innaka Hamidum Majid, bagus. Ada lagi? Itu bagus. Innaka. Jadi menyebutkan pada ending atau pada awal nama-nama Allah itu tawassul dengan nama Allah. Misalnya, ya Allah, tolonglah saya, tolonglah ekonomi keluarga saya, sesungguhnya Engkau Maha Baik, misalnya. Innaka antat thayyib. Berarti ini dengan nama At-Thayyib, tawassul dengan nama At-Thayyib itu. Ada lagi, ayo. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma, ya Allah. Yang memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk, ya. Kemudian masyru'iyyatut tawassuli bi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Disyariatkannya bertawassul dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat perbuatan Allah. Coba sok dalam hadis, dalam selawat tersebut, mana yang merupakan tawassul dengan perbuatan Allah? Sok silakan. Alwi, silakan. Fadhol. Ajib. Tawassul dengan perbuatan Allah. Hah? Kama sallaita. Kama barakta juga. Ha. Jadi kaf ini li ta'lil. Mengapa kok Rasulullah SAW diselawatin dan para pengikutnya? Karena Allah Ta'ala berselawat terhadap Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Maka di sini ta'li, di sini namanya apa? Apa tadi? Astagfirullahaladzim. Namanya apa? Tawassul dengan perbuatan Allah. Paham? Ada enggak contoh lain tapi bukan hadis? Antum bisa melakukan itu dengan contoh lain. Coba sebutkan kira-kira. Hah? Allahumma ahsin khuluqi, wallahumma hassin khuluqi kama hassanta khuluqi, ya. Gitu. Ya Allah, perbaikilah akhlak saya sebagaimana Engkau telah memperbaiki fisik saya, gitu. Itu dua cermin, ya, dua ngaca, ya. Cuman ana nyari hadisnya itu ana selama ini. Hah? Sering dengar itu antum tahu nggak doa itu? Alwi, Allahumma ahsin khulki kama ahsanta khulki.
Ya Allah, ma ahsin khuluqi kama ahsanta khuluqi. Yang lain lagi, yang lain. Pakai bahasa antum aja coba, antum doa gimana? Fadal. Ya Allah. Apa? Antum melihat Ikin dapat uang 5 miliar. Hah? Amin. Antum dapat uang segitu, Kin. Udah enggak lagi kerja sama ana. Sudah. Hah? Ntar kalau udah habis balik lagi. Pas habis aja loh, gitu kan? Nah. Kemudian Alwi bilang minta ke Allah, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengkaruniai Ikin harta yang banyak, ya Allah karuniai saya." Ini termasuk bertawasul dengan apa? Perbuatan Allah. Boleh, boleh. Dan antum enggak perlu pakai retorika banyak, enggak usah indah-indah. Antum sebutin aja apa perbuatan Allah yang mulia. Ya. Ya Allah, sebagaimana Engkau merezekikan seluruh makhluk, ya Allah, merezekikan binatang-binatang, ya Allah, berikanlah saya rezeki gitu misalnya. Boleh? Boleh. Ini namanya apa? Tawassul bi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-ibadatu tauqifiyatu min indillahi subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah, waqaf. Ini adalah hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan. Antum berhenti di ketentuan Allah Ta'ala dalam urusan peribadatan. Fala yajuzu li ahadin an ya'ti bi syai'in fiha min indi nafsi. Maka enggak boleh seseorang mendatangkan sesuatu dari dirinya sendiri dalam urusan ibadah. Nah, ini juga teguran buat banyak pihak yang mereka mengada-ngadakan selawat dengan sebutan dan lafal-lafal ciptaan mereka dan dengan gaya versi mereka. Ya. Joget-jogetlah, gini-ginilah, goyangin badanlah, muter badanlah dalam atas selawat, teriak-teriaklah, gangguin orang lagi tidurlah. Nah, ini seperti ini cara-cara yang tidak ada dasarnya dan ini merupakan kebid'ahan. Kemudian yang keempat, azimu hirsi sahabati radhiyallahu anhum ala ta'allumi umuri dinihim minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Besarnya hasrat, keinginan sahabat untuk mempelajari perkara-perkara agama mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, wujubus salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir. Nah, ini kalau ini ana amal, ana amalkan ini. Wajibnya selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir dan ini yang ana amalkan. Antum akan melihat kalau ana jadi imam, antum biasakan sama di sini. Kerasa enggak beda tasyahud awal sama tasyahud akhir? Ya kan gitu, kontras ya, tasyahud awal lebih cepat. Biasanya wallahu alam ana menganggap wallahu alam tasyahud awal bukan tasyahud akhir, tasyahud awal itu tidak wajib berselawat. Makanya ana sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai, bangkit ana untuk rakaat ketiga. Adapun kalau misalnya tasyahud akhir, baik salat subuh ya ataupun salat ya salat lainnya di tasyahud akhir, maka ana membaca juga selawat dan juga doa setelah selawat. Apa coba ya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa lagi doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih dajjal. Itu untuk setiap salat lakukan itu. Ya, baca doa-doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah yang nolong kita soalnya untuk semua ini. Kemudian ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Azab kubur. Ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, wa qalla man salima fih. Sedikit yang selamat dari azab kubur. Maka jadilah ana dan antum orang yang sedikit itu. Ngeri soalnya, ngeri. Ya. Jadi azab di dunia ini kalah dengan azab di kubur. Ya, jadi harus berbekal gitu loh. Ya. Dan kenapa di titik itu di tasyahud akhir itu disyariatkan doa-doa, ikhwan. Karena memang ini aja ini bagus sekali. Pertama kan atau apa tahiyat billahi wassalatu. Kemudian salam assalamualaikum ya nabiy. Kemudian selawat kan tahiyat dan kalimat-kalimat rakaat ini pujian kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian
salam dan salawat kepada Nabi SAW. Itu kan kalau kita doa pakai itu semua, itu tambah magnificent doanya, Masya Allah. Makanya doa itu itu. Terus Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar apa doa? Allahumma inni zhulamtu nafsi zhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfirata min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Dan kalau antum gak jadi imam, sholat sendiri, dan mungkin gak kepepet dengan qomat, antum panjangin doa di situ gak masalah. Karena Nabi SAW mengatakan, ikhtar ma'asyikta. Kamu pilih doa-doa yang kamu pengenin. Doa ketika itu, doa setelah itu, setelah salawat. Banyak-banyak doa. Ya itu insya Allah bagus. Bahkan juga bisa dikatakan, kalau misalnya waktu subuhnya panjang, azan sama qomat biasanya panjang di masjid-masjid, ternyata masih 8 menit. Antum cukupkan 2 rakaat ringkas. Ya. Boleh juga antum ketika setelah tasyahud akhir, kan itu kan momentum waktu berdoa yang sangat bagus. Dan masih panjang waktunya, antum perbanyak doa di pas setelah tasyahud akhir. Coba seperti itu. Ya. Jadi wallahu alam, ana pribadi menganggap wajibnya apa? Selawat atas Nabi di tasyahud akhir. Ya, makanya antum lihat kalau ana salat di tasyahud akhirnya itu agak lama. Lebih lama daripada tasyahud awal. 6. Fadilatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi minal mu'minin wa fadlihi wa fadilati atba'ihi. Keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga keutamaan ahlul bait dari kalangan mukminin, dan juga keutamaan para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaannya adalah didoakan, diselawatkan oleh kaum muslimin penghuni bumi dan juga lebih-lebih di langit sana. Gitu ya. Kemudian fadilah atau faedah berikutnya yang ketujuh, fadilatu Ibrahim alaihi salam wa alihi. Keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga entah al di sini bisa dimaknai keluarga atau al di sini maknanya adalah apa? Yaitu para pengikut Nabi Ibrahim. Sekarang ana tanya, antum pengikut Nabi Ibrahim apa? Bukan. Antum ikut Nabi siapa? Nabi Muhammad, ya. Nabi Ibrahim, antum ikut Nabi Ibrahim enggak sebenarnya? Kita itu kalau ikut Nabi Muhammad pasti ikut Nabi Ibrahim. Dari segi akidah ini pastilah. Enggak mungkin antum bilang, "Oh, ana mah ikutin Nabi Muhammad aja lah, enggak usah ikutin Nabi Ibrahim." Antum enggak bisa ngomong gitu. Karena milah Ibrahimnya itulah yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW. Dari segi agama dan akidah kita itu pengikut Nabi Ibrahim. Kata Allah Ta'ala, "Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin." Sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim, orang yang paling berhak menyandang sebagai pengikut Nabi Ibrahim dan pencintanya adalah lalladzina taba'uhu, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi kita ini lebih berhak dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim dibandingkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Betul enggak? Padahal kita ini orang Jawa, Sunda, orang itu mana tuh? Sumatera apa? Jambi, Kuningan, Kuitang, Habib Kuitang. Enggak ada Arab-Arabnya. Enggak ada Ibrani-Ibraninya kan? Kita tuh orang-orang Indonesia. Tapi kenapa kita lebih berhak ternisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dibandingkan orang Yahudi yang keturunan Bani Israel? Atau Nasrani yang misalnya keturunan Bani Israel. Kita lebih berhak dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Karena kata Allah, yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim adalah lalladzina taba'uhu, yaitu mengikuti Nabi Ibrahim. Dan kita pengikut Nabi Ibrahim dari segi keagamaan dan juga akidah. Adapun dari segi syariat fikih, Nabi Muhammad ada sendiri. Iya, begitu. Makanya gak disyariatkan antum kemudian ikut Nabi Ibrahim, saya pindahin anak istri saya ke tanah gersang. Enggak boleh. Ya, karena itu hanya untuk Nabi Ibrahim saja dan istrinya. Oh, nikah lagi itu boleh sampai 4. Iya. Antum kok kepikiran ke situ? Kayaknya ada jerit hati yang terpendam sendiri. Gitu.
Kemudian yang kedelapan terakhir insyaallah, itsbatul hamdi wal azamati was sultani wal izzati wal qudrati lillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketetapan bahwasanya alhamd, pujian, al-azama, keagungan, kebesaran, as-sultan, yaitu kekuasaan, al-izzah, keperkasaan, al-qudrah, kemahamampuan, itu Allah Ta'ala memilikinya. Maka bergantunglah pada Allah Ta'ala yang segala perbuatan Allah pasti terpuji. Bergantunglah pada Allah Ta'ala yang Allah itu a'zam min kulli syai', lebih agung, lebih besar daripada segala sesuatu. Bergantunglah kepada Allah karena dia adalah Malik, pemilik segala kerajaan langit dan bumi. Kayanya Masya Allah, kayanya hanya Allah yang tahu, dan Allah tidak terbatas kekayaannya. Bergantunglah pada Allah yang maha perkasa, aziz, ya, tidak ada seseorang yang bisa melawan Allah Ta'ala. Bergantunglah pada Allah karena kudrahnya Allah, karena kekuasaan dan kemahamampuan Allah Ta'ala tidak bisa dibatasi oleh apapun. Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Semoga kajian yang bermanfaat untuk anak dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khaira ala husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.